Beta Marta Christina Tiahahu, pejuang wanita asal Maluku. Wahai wanita Indonesia, berjuanglah melawan bulian, kekerasan, dan ketidakpercayaan diri. Hai Chance, jumpa lagi bersama aku Esti Verlaine. Kali ini untuk menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, aku akan membuat makeup transformation dari pejuang wanita asal Maluku, yaitu Marta Christina Tiahahu, seperti yang aku pakai ini. Dan aku mohon maaf sebelumnya kalau memang tidak begitu mirip, karena memang aku juga masih belajar untuk makeup transformation. Tapi semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya, share ke teman-teman kalian, share ke seluruh social media kalian, dan keep on watching. Indonesia maju, waktunya para muda mudi buat yang baru. Let's get young. Indonesia tanah air beta, Indonesia tanah air pusaka. Jangan hilangkan citra oleh sebuah perusakan. Kemajuan bangsa, ayo kita usahakan. Dari 1945, jangan sia-siakan apa yang telah merdeka. Waktunya kita anak muda ciptakan sebuah prima. Saatnya ambil alih, karena kita para bema. Lahir besar dan mati di tanah Nusantara, jangan biarkan orang lain menjadi sutradara. Semua anak bangsa haruskan punya cara. Ingat undang-undang dasar saat dulu upacara. Apa kalian ingat isi dasar Pancasila? Pertama, ketuhanan yang maha esa, manusia adil beradab, satu Indonesia, pimpin hikmat bijaksana, keadilan bangsa.
tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, Cans, ini dia hasil makeup transformation dari pejuang wanita asal Maluku, Martha Christina Tiahahu. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasinya, share ke teman-teman kalian, dan share ke seluruh sosial media kalian. Salam Merdeka! Dadah!